Sejuknya angin malam ini menyapa tubuhku. Namun tidak dapat dingin tanpa panasnya hatiku ini. Terasa terlepasnya kelakianku ini dengan sikapmu. Halo, bertemu lagi di YouTube apa? YouTube channel Oke Shop Elektronik pada Setempuan Jalan Merdeka nomor 41 pada Setempuan Sumatera Utara ya. Di Sumatera Utara, kali ini saya akan review sebuah produk speaker portable yang yaitu suaranya sangat wow wow wow. Langsung aja cekidot. Nah, ini dia speakernya, nama mereknya Bariton. Mungkin sudah tidak asing di telinga Anda ya yang sudah tahu merek Bariton. Yang belum tahu, nah ini saya kasih tahu. Nah, ini Bariton 15 inci ya. Kalau untuk speknya modelnya MAX15MHWR ya. Ya, ini wattnya sekitar 130 watt ya. Dan untuk garansi 1 tahun. Nah, ini speakernya beratnya aja cukup berat loh, 20 kiloan. Dan suaranya sangat wow. Karena kalau Anda sudah memiliki speaker ini, Anda berasa memiliki ruang studio karaoke ya maksudnya. Karena suara dia ini sangat wow. Langsung aja kita buktikan ya. Berat kali. Anda memiliki ini sudah seperti memiliki studio karaoke ya. Kita buktikan aja suaranya ya. Mantap sekali nih. Mantap sekali speaker. Oh, langsung aja di sini ya. Yuk, biar agak lapang. Ah, dia ini dilengkapi 2 mic wireless ya. Mic-nya pun bukan kaleng-kaleng ya. Nah, 2 mic wireless. Nah, untuk kelengkapannya dia dilengkapi juga buku garansi dan panduannya ya. Buku garansi dan panduannya ada kabel power dia ya. Kabel power dan juga remote. Langsung aja kita lihat ya. Cukup berat loh. Aduh. 20 kilo. Wow. Wow, sangat kokoh ya. Boleh mendekat. Kita lihat aja dari bentuknya aja sudah sangat kokoh. Dia sudah dilapisi dengan kaleng ya di sini ya, kaleng ibarat jaring-jaring. Bariton Professional Audio. Kalau kita lihat dia sudah ada memiliki pegangan di sini ya. Biasa bariton ini pun dipakai untuk orang akustik, bahkan sudah dipakai untuk orang-orang konser ya, untuk tambahan audionya ya. Dia sudah memiliki dua tangan dan juga ada roda ya. Dan juga seperti tas ya, bisa berapa. Nah, kalau untuk speknya kita lihat ya. Untuk speknya seperti biasa ya. Ini tombol powernya ya. Untuk menghidupkannya. Tombol powernya. Nah, di sini ada menu-menu mode. Ada AUX. Ada USB ya. Dan TWS ya. TWS itu ini bisa disambungkan ke speaker yang lain ya. Melalui Bluetooth ya dan TWS ya. Nah, ini dia tuh fungsi modenya, ada AUX,
ada Bluetooth, ada USB ya. Nah, ini untuk lubang USB-nya. Nah, lubang USB-nya. Ini untuk flashdisk-nya. Nah, untuk selanjutnya, ini dia powernya ya. Saya bilang tadi powernya itu 130 watt. Di sini dia 120 watt. Ini power untuk musiknya ya, audionya ya. Nah, langsung ke menu selanjutnya. Nah, ini dia ada setelan audio output dan auxin ya. Ini fungsinya bisa disambungkan ke speaker lain juga bisa disambungkan ke TV ya juga bisa ya. Nah, kalau untuk menu selanjutnya, nah, di sini dia volume. Ini ada setelan treble-nya. Ini ada bass-nya. Ini M treble. Wow, berarti dilengkapi dengan kekuatan treble yang double-double ini. Nah, ini ada M bass. M bass ini artinya super bass ya. Ini mic volumenya ya. Dan ini ada elko-nya ya. Ini mic volume maksudnya suara volumenya bisa disetel-setel. Volume mic-nya kadang suara kita kurang tinggi bisa kita setel. Dan ini elko-nya untuk ibarat kontras bayangan-bayangan suara ya. Dan tadi saya bilang sudah dilengkapi dua mic ya, with wireless ya. Nah, ini untuk mic sambungannya, mana tahu kita mau pakai di kabel juga bisa ya. Nah, di sini deh yang lebih spesial ya. Dia sudah dilengkapi kapasitas baterai kering ya. Bisa pakai aki ya, aki kereta atau mobil ya untuk baterai tambahannya ya. Nah, ini kalau kabel powernya sudah menggunakan 3 cabang yang kepala besar tadi ya. Nah, langsung aja kita coba ya. Biar ini lebih keren kita buat di kakinya ya. Namun sini kakinya terpisah ya, gak gabung dia di dalam kotak. Nah, kita buat di kakinya. Ya, penampilannya lebih profesional ya. Alurnya ini pun harus 2 orang ya, karena cukup berat 20 kiloan ini. Nah, langsung aja kita coba kita hidup ya. Coba mic-nya ya, langsung kita coba karaoke ya. Kalau baterai terserah ya, mau merek apapun bisa ya. Tes 1 2 3 dicoba. Tes 1 2 3 dicoba. Tes 1 2 3 dicoba. Kita coba mic-nya ini, kita coba langsung suara musik ya. Habis suara musik nanti kita coba karaoke. Ah, kita nyambungkannya pakai Bluetooth ya. Sangat kuat sekali. Nah, tadi sudah kita coba ya suara musik DJ ya, cukup paten suaranya yang ngebas ya. Nah, ini langsung kita coba suara karaoke-nya ya. Kita coba lagu Malaysia Exist ya, Bui Jadi Permadani ya, di cover langsung sama Bang Tony ya. Langsung penyanyi covernya ya, kita coba. Dinginnya angin malam ini menyapa tubuhku, namun tidak dapat diinginkan panasnya.
kekurangan, mudahnya kau mainkan. Mantap ya, walaupun kita nyanyi cuma setengah-setengah ya. Kalau mau lagunya full, langsung aja lah beli. Gimana menurut Anda kan? Bagus kan? Kita memiliki ini sudah berasa memiliki studio karaoke di rumah ya. Suaranya sangat mantap. Sangat mantap ya. Kalau untuk pemesanan bisa langsung datang ke toko Oke Shop Elektronik Padang Sidempuan Sumatera Utara ya. Ingat, toko Oke Shop Elektronik Padang Sidempuan Sumatera Utara ya. Langsung pesan ke tokonya, atau bisa misalnya Anda jauh bisa kita mengirim ke luar kota ya. Dan jangan lupa subscribe YouTube Oke Shop Elektronik. Tunggu untuk review-review saya selanjutnya. Bye bye.